Halo guys, kembali lagi di channel ku Rara J. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Stardew Valley adalah salah satu game pertanian yang luar biasa. Dengan grafik yang kompleks, cerita yang menarik, dan berbagai hal menakjubkan yang ada di dalamnya. Berikut ini 5 hal menakjubkan di Stardew Valley namun tidak ada di dunia nyata. Oke, langsung saja kita simak. Oh ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Hal menakjubkan pertama adalah beternak dinosaurus. Dinosaurus digambarkan sebagai hewan purbakala. Dinosaurus sendiri di dunia nyata nyatanya sudah punah. Namun, ini tidak berlaku di Stardew Valley. Anda justru bisa untuk beternak hewan langka ini dan membuatnya menjadi ternak yang menguntungkan. Harga telurnya cukup mahal, apalagi jika diolah menjadi mayones dinosaurus. Namun, ini tidaklah ada di dunia nyata. Hal menakjubkan kedua adalah beternak slime. Slime digambarkan sebagai mainan untuk dunia nyata. Namun di Stardew Valley, slime adalah sebuah makhluk berupa monster yang bisa Anda ternak. Bahkan, harga untuk satu buah telur slime berwarna bisa dibilang cukup mahal ataupun cukup fantastis. Luar biasa bukan? Namun, ini tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Hal menakjubkan ketiga adalah berteman dengan monster. Monster digambarkan sebagai makhluk astral berupa khayalan. Namun, di Stardew Valley, monster bisa dijadikan teman, bahkan merupakan salah satu penduduk desa. Ini menakjubkan, namun ini tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Hal menakjubkan keempat adalah menanam buah purba. Buah purba nampaknya aneh untuk dunia nyata, karena ini mungkin prasejarah yang tidak mungkin dimiliki secara pribadi. Namun, di Stardew Valley, buah purba nyatanya ada dan bisa ditanam dan menghasilkan banyak gold. Dan jika dibuat menjadi anggur, harganya menjadi luar biasa. Sangat menyenangkan pastinya jika ini terjadi di dunia nyata. Hal menakjubkan kelima atau terakhir adalah melakukan teleportasi. Portal ataupun teleportasi adalah salah satu tindakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat menggunakan alat atau apapun. Namun, ini sepertinya hanyalah rekayasa. Namun di dalam game Stardew Valley, ini bisa dilakukan. Anda dapat membeli alatnya dengan harga tertentu. Pasti ini sangat menyenangkan jika ini ada di dunia nyata. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you!